Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Amkuri TV rahimakumullah, kembali di episode kedua kita bahas tentang skabies dan kutu rambut, no way. Nah, ini adalah kita sudah masuk episode kedua karena pembahasan ini ternyata tidak selesai di episode pertama. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjut bahas tentang skabies dan kutu rambut, no way. Tentunya saya sudah ditemani oleh Umi Nurul dengan Ustazah Tanti. Kita sapa beliau berdua. Assalamualaikum Umi, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Umi segar sekali Umi dengan hari ini. Habis ngecor tadi. Habis kerja bakti. Iya, Masya Allah. Strong ya Umi kita. Maksudnya nanti ikut ngecor juga ya tadi? Enggak, bumil kan. Oh iya. Bumil ya, harus dijaga. Sedang hamil udah ya, Masya Allah. Doakan beliau semoga. Biar didoakan oleh orang-orang ya, pemirsa Amkuri TV ya. Baik, Umi, kita masih membahas tentang skabies dan kutu rambut ya di episode kedua ini juga Ustaz Dandi. Mungkin kemarin itu sampai pembahasan dua-duanya sebetulnya dibahas ya, cuman belum tuntas secara jelas ya. Mungkin hari ini Umi akan menjelaskan lebih detail lagi. Juga mungkin nanti ke depan akan ada video tutorial bagaimana cara mencegah kutu itu biar tidak merambat ya kalau kata Ustazah Tanti ya. Juga mungkin skabies juga bagaimana step-stepnya agar santri itu bisa terhindar dari dua masalah yang memang ini menjadi mafhum sepertinya di kalangan santri. Jangan sampai itu menjadikan mafhum ya. Baik, silakan kepada Umi. Mungkin akan ada yang disampaikan lanjutan gitu. Apa ya? Kemarin sudah sangat banyak. Iya. Sudah jor-joran sebenarnya kemarin kita membahas masalah kutu rambut, hanya review aja mungkin kenapa kemudian kita harus mengopinikan ini lebih masif, karena ini adalah persoalan yang muncul, yang kita coba cegah, kita coba atasi, kita coba tuntaskan, kita coba hentikan segala cara. Mungkin orang tua tidak paham karena di rumah gitu kan, mengurus 5 orang, mengurus 2 orang, karena sekarang mah ya anak apa tuh keluarga-keluarga itu tidak seperti zaman dulu ya, 10, 11, 12, 13 gitu ya. Sekarang ya paling juga 5 gitu ya, 2, 3, 4, 5. Mengurus sekian dengan mengurus ratusan orang itu berbeda. Jadi begitu mudahnya mengatasi persoalan ketika yang diurus itu hanya 5 orang, tapi masalah itu menjadi kompleks dan rumit ketika yang diurus itu adalah ratusan orang. Nah, makanya kita secara masif mengopinikan ini lewat Amkuri TV, mumpung masih di rumah, mumpung anak-anak masih di rumah. Kemarin juga ada pertemuan Zoom dengan keluarga, dengan orang tua santri yang mau masuk ke Al-Abgori ini, juga sempat sedikit, hanya porsi Umi bicara hanya kelas sebentar saja, kelas 7 aja kemarin.
Karena seharusnya kalau yang kelas 8 sampai kelas 12 itu, ini sudah ada pemahaman awal itu sudah ada. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit juga ya, tidak terlalu sulit. Mungkin kalau yang baru mondokin itu berbeda dengan yang sudah pernah mondokin. Oh iya memang begini, begini, begini gitu kan. Nah tapi kalau ini apa bagi ibu-ibu orang tua yang baru memasukkan anaknya ke pondok, ini jadi wawasan baru. Oh iya ya, seberapa bahayakahnya seekor kutu masuk ke pondok gitu. Seberapa bahayanya kah kalau anak kita tidak segera di apa dibawa ke dokter untuk dipastikan ini skabies atau bukan, atau penyakit kulit apapun. Karena penyakit kulit itu macam-macam, ada yang menular, ada yang tidak, ada yang berhenti pada dirinya, ada kemudian cepat sekali seperti skabies ini menulari orang lain karena kutunya melompat-lompat begitu. Nah, kemudian juga sempat di bahas juga kemarin tentang penyakit yang lain di Zoom live di apa Zoom meeting itu tadi. Bagaimana dengan penyakit yang lain? Ya apalagi kalau skabies aja kita harus waspadai. Sebenarnya kan mewaspadai kalau peluang hidup yang diakibatkan oleh skabies itu sebenarnya tidak terlalu ini ya, terlalu beda dengan hepatitis, beda dengan TBC. Kalau itu kan peluang hidup atau peluang kematiannya itu ada gitu kan. Kalau skabies mah enggak, si Anu meninggal karena menderita skabies, enggak ada. Si Anu meninggal karena apa kutu rambut, enggak ada juga. Cuman ini masalahnya masalah kenyamanan hidup di pondok, dan kenyamanan itu pada dirinya sendiri juga memberikan kenyamanan kepada yang lain atau memberikan ketidaknyamanan kepada yang lain. Ya, makanya ini kita terus menerus mengopinikan. Bukan hanya dua episode ini sebenarnya, karena ini sudah lama, sudah lama kita opinikan, kita sudah lama kita canangkan Al-Afqori bebas KBS, Al-Afqori bebas kutu rambut ya. Nah karena informasi masih itulah, maka santri itu kemudian menjadi waspada. Terlebih yang udah besar-besar ya. Nah yang masih kecil-kecil juga menjadi, kenapa sih kakak-kakak kenapa kemudian sangat memperhatikan kutu rambut, sangat memperhatikan ini, memperhatikan itu gitu. Nah itu akan menjadi informasi yang penting buat mereka, agar mereka mewaspadai. Ini mungkin hari ini titik tekannya ke arah pencegahan ya. Pencegahan yang kemarin episode 1 lebih ke arah mencegah masuk. Nah cuman kita tidak tahu kan kutu itu ternyata benar-benar sudah ada di sini atau gimana lah, ternyata ada yang ikut, ada yang lolos juga, ada yang lolos tidak ketahuan sama Pak Satpam. Bumi hari ini fresh dan lucu. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia Umi ya. Bahagia. Semuanya bahagia. Nah. Kalau ternyata sudah ada, kemudian berkembang biak, bagaimana cara mengatasinya? Nah, mungkin Ibu Tanti nanti yang akan banyak menjelaskan. Baik, ya pemirsa Buri TV tadi ya, Umi sudah jor-joran sebetulnya ya di awal pertemuan tentang bahas ini ya. Dan memang ternyata skabies ini bukan di episode ini juga, di awal-awal Abgori ada juga ternyata memang sudah lama sekali. Cuman kita tidak pernah buka di media karena maksudnya di Abgori TV karena baru lahir Abgori-nya. Abgori TV-nya baru lahir. Ya, sekalian kita manfaatin Abgori TV ini untuk supaya disosialisasikan lebih jauh lagi dan semua pemirsa Abgori TV bisa memahami ini semua. Nah kita ke Ustazah Tanti, mungkin kita lebih ke kata Umi tadi ya, pencegahan yang dilakukan oleh Mahad Al-Afqori, oleh tim gitu. Nah seperti apa, silakan Ustazah. Iya, untuk pencegahannya, memang yang pertama itu adalah dari sisi pendidikannya ya. Artinya setiap orang, setiap insan yang ada di Abgori ini, termasuk usahanya, semuanya gitu ya, ini memahami tentang pentingnya pencegahan terhadap kutu ini gitu ya. Nah makanya lahirnya ada apa acara ini gitu di sini. Ini adalah dalam rangka meningkatkan wawasan. Nah kalau misalkan setiap orang sudah tahu, kemudian nanti berubah menjadi paham, ini diharapkan setiap orang juga memiliki kewaspadaan terhadap
ini, dan diharapkan nanti setiap treatment yang kemudian nanti diterapkan di sini, ini dilaksanakan. Karena kalau misalkan tidak sadar, tidak paham, kemudian tidak berubah pada sebuah kesadaran, nanti akhirnya tidak berpengaruh terhadap perilaku. Nah, jadi di sini ya yang saya canangkan di sini adalah proses perubahan perilakunya itu. Pertama dari sisi pendidikan, kemudian dari strategi yang lainnya. Ya sebenarnya ini biasa kok, gitu ya. Cuman permasalahannya tadi seperti Umi sampaikan, ini karena ratusan, gitu ya. Berbeda dengan yang di rumah, hal yang biasa saja, ini ternyata rumit, gitu ya. Harus disamakan. Kalau misalkan tidak sama, gitu ya. Ya akhirnya kembali lagi, akhirnya lahirnya ada acara ini lagi, gitu ya. Ini dalam rangka menyamakan persepsi kita, sehingga nanti berubah jadi sebuah kesadaran. Itu yang sangat penting. Kalau misalkan nanti akhirnya strategi yang dicanangkan ini tidak berhasil, maka evaluasinya akan kembali ke pendidikan tadi, gitu. Mungkin belum ada yang belum paham, gitu. Tetap aja keliling seperti itu, tidak akhirnya sanksi dan yang lainnya, gitu. Kalaupun sanksi, ini adalah bagian dari apa ya, hanya sebuah upaya mempercepat setiap orang itu untuk berubah perilaku, mungkin seperti itu ya. Tapi tetap untuk obatnya adalah proses pendidikan ini, gitu. Jadi diharapkan nanti kalau Umi yang menonton, kemudian siswa-siswa santri Abqori yang kemudian menonton, jadinya semua diajak ya. Jadi semuanya, karena ini adalah sebenarnya ilmu kehidupan gitu ya. Ilmu kehidupan. Kalau saya sih begitu gitu ya. Semua yang dipelajari ini adalah ilmu kehidupan. Tidak hanya terbatas di rumah sakit, di puskesmas gitu ya. Membahas kutu itu bukan di sana aja, di pondok juga ini penting gitu ya. Ini sangat diperhatikan. Bahkan ada yang sebelum saya kerja di sini mewanti-wanti seorang dokter gitu ya. Di pondok itu sering bersemai dua hal ini gitu, sampai diwanti-wanti, sampai oh iya ya, setelah pendataan memang benar. Pendataannya kan tidak hanya di sini nih ya. Kita searching di tempat yang lain ternyata sampai ada yang menjadikan tesis gitu. Oh gitu. Iya. Benar juga sih. Menarik sekali tesis bahas itu ya. Iya, tentang kutu ini gitu ya. Artinya ini adalah menjadi suatu permasalahan yang umum. Mungkin bisa dianggap sepele dan yang lain, tapi ini akan berbahaya kalau ada di dalam sistem pendidikan, karena goal pendidikan itu akan terhambat, gitu, dengan ketidaknyamanan yang dimiliki oleh santri, atau goal dari setiap anak itu akan terhambat, gitu. Ini harus dibuang lah, gitu ya, diusahakan, dan ini butuh sistem berarti, gitu ya. Nah, kalau tidak bisa sendiri-sendiri itu, nah kemudian tadi pendidikan, kemudian personal hygiene, jadi kebersihan pribadi. Nah, ini yang akan kami tekankan sebagai PJ kesehatan di Abqori ini, bagaimana setiap anak ini memiliki pola hidup yang bersih, gitu ya. Terkait apa, misalnya mandi, ramas, gitu ya. Kemudian nanti yang akan disampaikan ke depan mungkin dari sisi cara memperlakukan barang-barang, gitu. Nah ini karena ini sangat penting, karena perilaku tadi, betul, kita datang dari rumah atau tempat tinggal yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda, ada yang sudah dididik apik, ada yang memang semuanya mungkin dengan disuruh, semua serba ada, atau mungkin saking sayang, serba dilayani. Nah, seperti itu gitu ya. Namanya ya berbeda lah dengan zaman dulu mungkin ya, anak kelas 1 SD sudah gimana. Nah, kalau sekarang kan sudah berubah zaman gitu ya.
sesuai dengan kondisi ekonomi yang makin meningkat dan yang lainnya, sehingga, nah, kayak membereskan kasur gitu ya. Nah, ini tidak, ini butuh disamakan gitu ya pemahamannya, butuh disamakan, kemudian butuh nanti pengawasan. Insya Allah kalau dari sisi pengawasan nanti saya akan bekerja sama dengan pembimbing kamar, kemudian dengan insyari, kemudian nanti saya akan tunjuk PJ tiap kamarnya untuk pengawasan. Tapi di sini untuk yang tahap awalnya ini dari para santrinya ini harus sama gitu. Jadi cara membersihkan tempat tidur, merapikan, karena ternyata ini berkaitan juga dengan hukum syara gitu ya, kayak adab tidur ya, mungkin itu yang kemudian tidak dilakukan, adab sebelum tidur. Nah, seperti itu, langsung tidur aja, capek-capek. Iya. Nah, cuci seperti tangan. Itu gitu. Yang akhirnya ya adalah penyakit ini. Mungkin itu kemudian menaruh pakaian, benda-benda apa saja nanti yang tidak boleh, yang harus dimiliki pribadi gitu. Ini tidak boleh berganti-gantian, kayak misalnya kayak skabies misalnya. Skabies ini diusahakan nanti sabunnya itu adalah sabun batang, tidak boleh sabun batang. Sabun cair. Jadi kalau misalkan ada teman memang ya kan memang dianjurkan juga ya untuk misalnya ketika teman tidak punya kita memberi. Jadi tidak dipinjamkan si sabun batang gitu. Kan kalau ini cuma cat gitu ya, seperti tidak ada dampak. Tidak berdampak, tidak berdampak kepada orang yang memberikan, meminjamkan. Nah, seperti itu. Nah, sabun juga cair, tidak sabun batang. Kecuali untuk hal-hal yang lain, mungkin kaos kaki misalkan, silakan itu. Tapi untuk yang badan itu sabun cair. Sisir, apalagi serit. Nah, biasanya tidak semua anak bawa serit gitu ya. Sering meminjam. Nah, itu kalau serit, kalaupun mau nanti dipinjam itu harus direbus dulu gitu ya. Atau di desinfeksi dulu, ini baru boleh. Tapi kalau misalkan belum, serit-serit misalkan, ngecek misalnya, simpen, pinjam. Ini pindah, betulnya. Pindah dari temannya. Namanya Kak, ini coba. Memang di dalam ini, di dalam list yang harus dibawa, serit ada nggak? Rasanya nggak ada ya? Enggak, kita sisir aja. Enggak ada serit tuh. Nanti mungkin bisa direvisi untuk yang perempuan harus membawa masing-masing satu serit biar tidak ini. Terus serit itu mudah dibeli ya? Iya. Mungkin dari sisi uji efektivitas ini, kalau yang kan ada yang plastik, memang efektivitasnya kurang. Yang plastik itu Ada yang efektivitas, penangkapan penangkapan kutu. Memang yang ini yang belum pernah dicoba atau dilihat itu yang biasa dipakai di salon itu yang pakai elektrik itu. Kalau ya paling minimal yang apa tuh, yang logam itu, yang kayak di warung. Ada ya? Ada di warung ada. Seperti itu lumayan. Nah, cuman tadi itu pun tidak terlalu efektif kalau kondisi rambutnya tebal. Jadi kalau yang tebal itu harus efektifnya harus ditipiskan. Dipotong aja ya. Soalnya saya pengalaman. Sepertinya Umi lebih pro dipotong ya, Mi. Enggak juga, itu hak masing-masing sih. Ada cuman yang kalau tipis juga, ya sekalian aja gitu. Mungkin cukup untuk pengobatan doang. Iya, untuk yang punya kasus. Cuman yang rambutnya tebal itu, kalau nih, kalau ada berkembang biak, itu yang justru yang paling resiko. Dan kita ini memulangkan santri itu 6 bulan baru pulang, 5 bulan lah baru pulang. Itu artinya, iya kan 5 bulan, per semester kan, per semester pulang. Itu artinya, selama mereka di sini, kita itu akan repot. Nah, makanya inilah dikaji lah orang tua yang paling tahu ya, yang paling tahu anak-anak perempuan ini, bil khusus untuk anak-anak perempuan, orang tualah yang paling tahu tentang
rambutnya, apa spesifikasi rambutnya, apakah termasuk yang ya, anak umi juga yang Tete Jian itu ikal. Ika rambutnya, dan kalau jabri gitu ntar ngewing ke depan. Jabri gitu yang panjang maksudnya. Jabri gitu. Ingatnya yang maksud yang bejat. Iya betul. Jabri gitu nanti dia akan mengembang kayaknya seperti Abi. Abi kan rambutnya agak ikal gitu. Oh iya. Baik, pemirsa Baru TV, tadi kan Ustazah Tanti membahas tentang bagaimana tata cara santri di ruang apa sih di tempat tidur itu harus rapi, kemudian sabun. Itu bukan berarti santri itu dibiarkan ya sebelum-sebelumnya. Tetap ya, mungkin pemirsa Baru TV belum paham ya, di Abkor ini memang sangat tertata sekali per kamarnya. Karena memang Umi itu menegaskan setiap kamar itu harus ada ustazah di dalamnya yang membimbing. Nah, bukan berarti adanya apa sih praktek-praktek seperti itu sebelumnya tidak ada ya. Sebetulnya sudah ada. Nah, itu langsung santri itu langsung dibimbing oleh ustazahnya per kamarnya. Jadi ustazah itu stay di kamar, kemudian mengawasi bagaimana tempat tidur santri, kemudian bagaimana sabun santri, bagaimana kegiatan santri saat di kamar begitu. Nah, itu tuh sebenarnya sudah tertata gitu kan ya. Umi itu memanage seperti itu Mi ya. Per kamar itu harus ada pembimbing yang mampu mengawasi santri. Cuman karena memang saat ini tidak ada santri, kemudian kita juga akan kedatangan santri baru begitu ya Ustazah Umi. Makanya ini perlu disosialisasikan agar supaya lebih rapi lagi sebetulnya. Bukan berarti sebelumnya santri tidak ada pengkondisian. Pengkondisian tidak ada memanage kamar seperti itu, bukan begitu ya. Tapi ini apa sih lebih harus rapi lagi mungkin ya Ustazah. Iya, ini sudah yang nanti di tutorial itu sudah. Iya, nanti ada video tutorial. Karena penyuluhan secara offline gitu ya. Ini kan ada santri yang sakit. Betul. Ada yang kajian apa, jadi tidak semuanya akhirnya tidak rata. Seperti itu. Sudah jadi, dilakukan penyuluhan. Nah, tapi tidak rata. Juga memanfaatkan akuritis sebetulnya. Jadi diharapkan bisa lebih sama. Iya, betul. Untuk mengatasi sisa-sisa masalah sebenarnya. Jadi kemarin sudah ini, kalau misalkan santri masuk itu relatif bersih. Nah, cuman ada sisa-sisa masalah nih. Ada yang tidak terjaring. Terus kadang-kadang terjadi penumpukan, brok. Nah, akhirnya pada saat santri itu brok masuk, cek barang, cek ini. Nah, suka misalkan ada yang kelewat, tidak dicek, atau yang datang tengah malam. Betul, ada kan? Ada, betul. Datang tengah malam. Sementara apa itu tim pengecekan barang itu sudah pada sudah istirahat, rehat, kan? Lolos santrinya, lolos pula kutunya tanpa melewati satu pemeriksaan yang ketat. Nah, ini sisa-sisa masalah ini kita coba cegah. Kalau toh ada yang tadi ternyata tengah malam baru datang atau bagaimana sudah inilah karena sudah dilakukan upaya-upaya pencegahan di rumah. Mudah-mudahan sisa masalah yang tersisa setiap semester itu mudah-mudahan bisa selesai. Juga kita berharap ya kepada orang tua wali santri di rumah semuanya agar segera dari mulai kemarin harusnya mempraktekkan mempelajari, memberikan pembelajaran kepada santrinya melalui video-video sebelum-sebelumnya tentang lemari, handbag, kemudian ini juga nanti kita akan show, tayangkan video tutorial. Bagaimana operator sudah siap ya? Kita lihat ya Ustazah Umi, kemarin kita buat video tutorial. Bisa mungkin ditayangkan khusus kita buat untuk santri dan para wali santri di rumah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Abqori TV. Saat ini kita akan melakukan tutorial sebagaimana yang dijanjikan pada minggu kemarin, yaitu dalam rangka pencegahan terjadinya penularan terkait dengan kutu juga skabies. Nah, ini ada kaitannya dengan pola perilaku kita dalam memperlakukan salah satunya adalah tempat tidur ini. Nah, ini penting karena kutu itu adalah salah satunya penularannya ini terjadi dengan tempat tidur ini, gitu ya. Seperti misalkan dia merayap, karena kan pada saat kita lagi tidur, gitu ya. Kutu ya merayap karena tidak ada penghalang. Begitupun dengan skabies. Nah, saat ini kita akan melakukan bagaimana cara merapihkan tempat tidur. Nah, ini penting. Walaupun ini sederhana, ini mudah, tapi untuk kondisi banyak orang ini butuh diatur sehingga kondisi di kamar kita itu menjadi rapih, bersih, sehat, dan membuat kita sebagai penghuninya adalah betah, gitu ya. Yang pasti harus betah biar tidak ingat terus ke rumah. Pertama yang harus disediakan ini ustazah, karena di sini ada di Sevil 1. Pertama kasurnya tentunya ya. Nah, kemudian yang disediakan oleh pondok itu bantal. Nah, kemudian ininya ya beli. Ini banyak ustazah orang tua yang menanyakan berapa ustazah ukuran spraynya katanya ya. Ini buat cadangan. Jadi spray, kemudian sarung bantal yang penting disiapkan dari pondok, kemudian harus ada cadangan. Karena kalau tidak ada cadangan, malas mencuci. Gitu. Ini masalah gitu, karena nanti ini akan berubah menjadi coklat gitu. Ini yang putih menjadi coklat. Nah, ini tidak bagus untuk kondisi kesehatan gitu ya. Selimut, mau selimut segini kalau di sini karena panas, boleh yang tipis atau yang katun, ada selimut yang katun seperti itu. Kemudian yang penting ketika kita merapihkan tempat tidur ini butuh lidi kasur. Butuh lidi kasur, jangan sampai enggak, gitu ya. Jadi ini adalah alat-alatnya. Kemudian guling boleh ya ustazah. Guling boleh bawa sendiri, bagian dari aksesoris atau mungkin kebutuhan kenyamanan. Kenyamanan gitu ya biasanya. Kemudian boneka bolehlah satu. Kalau itu akhwat ya. Akhwat bolehlah bawa boneka satu. Yang tidak boleh bawa bantal cinta atau apa ya, bantal yang besar. Bantal aksesoris kayak gambar Doraemon kayak gitu ya. Bantal yang kayak di mobil. Nah itu mah boleh satu lah. Kalau bawa itu berarti boneka enggak gitu ya. Biar apa? Nanti posisi tidur tidak apa ya, meringkuk tuh apa ya? Jadi posisinya anatomis lah, sehingga posisi tubuh itu sesuai dan nanti tidak menyebabkan ketika bangun itu sakit badan akibat di sini terlalu banyak barang, tidur tidak optimal posisinya gitu ya, sehingga sakit leher, sakit apa gitu ya. Nah, ini permasalahan juga. Jadi banyak hal yang bisa didapat ketika kasur kita itu bersih, rapi, tidak banyak barang gitu ya. Ya, kita mulai saja. Di sini. Nah, pertama adalah pasang spray. Spray ini nanti disejajarkan dengan yang lain.
bisa berdua, bisa sendiri. Ya. Nah, ini pakai karet. Jadi untuk santri-santri di Abkori, Umi ya, Umi-uminya yang mungkin saat ini sedang melihat. Jadi untuk spray yang sudah disediakan di sini, ini posisinya sudah pas dengan kasur. Ukurannya boleh dibilang ya 190 x 70 x 60. Yang nanti ada di dalam apa barang yang harus dibawa nanti di list berserta dengan ukurannya. Nah, ini adalah posisi spray yang sempurna. Pas, artinya ini tidak membutuhkan peniti. Tidak membutuhkan penjepit. Nah, dengan adanya peniti di sini, nah ini berbahaya. Apalagi ketika peniti itu tidak ada, maka jarum pentul yang ada di sini. Nah, ini berbahaya ketika lupa seperti itu. Jadi, kalau sudah dengan karet pun, ini sudah pas. Sudah ngepres. Kalau dinaiki, ini tidak akan berubah-berubah. Nah, ini jadi setiap santri, ikhwan ataupun akhwat, wajib memakai spray. Tidak boleh tergeletak di bawah. Seperti itu saja. Ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini bantal, ya. Bantal ini nanti tidak boleh dipakai untuk berdua. Itu saja. Terus tidak boleh satu bantal berdua kalau di dalam kamar. Apalagi rambut tergerai. Bantal masing-masing. Tidak boleh saling pinjam bantal. Karena setiap orang sudah punya bantal masing-masing. Nah, ini penting. Ya. Penting. Karena apa? Kutu, apalagi kalau sudah banyak, ya. Ya. Dia akan mencari tempat yang lebih leluasa lagi. Gitu ya. Dia akan merayap. Mencari kepala yang masih leluasa, Ustazah. Ya, mencari kepala yang masih leluasa untuk berkembang dia. Dan kadang dia cuma numpang bertelur doang. Jadi pas dicari di orangnya itu gak ada, tapi telurnya ada. Ya, jadi kembali lagi. Kenapa? Biasanya tadi yang banyak kutunya tadi, mungkin apa ya, kebersihannya dan yang lainnya membuat nyaman bagi kutu. Seperti itu. Jadi ini ditempatkan. Harus sama ya posisinya, Ustaz? Ya, sama ya. Yang lain juga. Jadi harus sama. Ini coklat-coklat gitu ya. Seperti itu. Kemudian selimut. Nah, ini selimut ya. Harus dilihat selimut. Mana ini bagian depan? Bagian luar, ini adalah bagian dalam, ya, ada sisi buruknya di sini. Bagaimana melipatnya? Ini dibagi dua, yang buruk dengan yang buruk. Nah, bagian dalam dengan bagian dalam, bagian luar dengan bagian luar. Nah, kemudian dilipat. Nah. Biar mudah. Kemudian disimpan simetris. Nah, kemudian dilipat ke belakang. Nah, ambil, lipat ke belakang. Nah, kemudian ambil sisinya di sebelah sini, Pak.
sini, buat segitiga di sini, sudut 30 derajat. Nah, terus dimasukkan, baru ini. Ya, jadi ini dibentuk sudut, membentuk sudut 30 derajat. Nah, seperti ini. Nah, posisi selimut seperti ini, selain membuat rapi, karena memang kehidupan di pondok itu dikejar dengan waktu, ya. Misalnya, santri di Abkor ini jam 3 bangun, kemudian sholat tahajud ya, Ustazah. Mandi, sholat tahajud, kemudian sholat subuh, ya. Habis sholat subuh itu masuk kelas pertama, ya, Ustazah, ya. Pada itu masuk jam pelajaran yang pertama, ada tahfiz, ada tahsin gitu. Nah, tentu saja ini butuh waktu, ya, butuh strategi untuk bisa mengurangi waktu dari beres-beres ini. Nah, ini adalah bisa mempermudah. Pertama, di Serang ini panas. Kalau tidak mau pakai selimut, ya sudah begini aja. Simpan aja begini. Kalau misalkan mau pakai selimut, tinggal diambil satu. Diambil satu, gitu ya. Tinggal ditarik. Nah, ini tidak akan berubah. Nah, pagi-pagi cuman tinggal dimasukin lagi. Seperti ini. Ini lebih singkat, lebih mudah dibanding kita harus melipat-lipat. Selain nanti akhirnya simpen aja dan membuat ruangan tidak rapi. Seperti itu saja. Nah, kemudian ini sebelumnya ketika kita mau tidur. Nah, ketika mau tidur, ini kan adab ya. Adab ya, Ustazah ya. Adabnya sebelum tidur salah satunya adalah harus mengibas-ngibas dulu nah tempat tidur ya, mengusir setan ya. Ini harus dikibas-kibas selain untuk kesehatan. Jadi syariat Islam itu memang sudah mengajarkan gitu ya, sudah mengajarkan bagaimana hidup bersih sehat itu. Selain tadi cuci tangan, cuci kaki gitu ya. Cuci tangan, cuci kaki, wudu, gosok gigi. Nah, baru kibas-kibas, miring kanan, doa. Seperti itu. Ini ada adabnya gitu ya. Baru deh insya Allah tidurnya nyenyak seperti itu. Ini penting, diharapkan semua santri sama. Nah, ini kan akan terlihat indah kalau sama seperti ini. Ya, ini untuk prakteknya Ustazah Utirah ya, akan mempraktekannya. Jadi saat tidur ini, kalau tidak mau dipakai, tinggal telentang aja. Karena kan di sini panas. Ya, di sini panas, tinggal telentang aja. Tapi kalau misalkan dingin, nah ini tinggal di kayak di hotel-hotel gitu. Oh iya benar. Nah, tinggal gitu aja. Ya udah. Seperti itu. Seperti ini. Nah, nanti besoknya nih. Nah, tinggal di oh iya. Mau 3. Nah, masukin lagi ya. Masukin lagi. Ini ini lebih cepat. Nah, begitu pemirsa Abkori TV, ini adalah tutorial, semoga bisa dipraktikkan di rumah.
ini adalah ilmu kehidupan, bukan di pondok saja. Ini bisa dibawa sampai dimanapun, kemanapun, dalam kondisi apapun, seperti itu. Sampai di sini aja. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kulitv itu tadi tutorial bersama artisnya ya. Artis langsung bersama artis-artis. Pemeran utama. Pemeran utamanya Umi ya. Ya itu utamanya tadi. Tanti dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan oleh Ananda di rumah. Mulai dari sekarang silakan. Bagaimana cara melipat? Tadi ya yang buruk di depan ya Ustazah ya yang untuk selimut tadi. Kemudian spray juga jangan sampai beli nomor satu ya untuk wali santri. Tapi mengikuti tentang ukuran dari kata kasur Nanda di pondok. Repot nanti itu dibahas oleh Umi ya. Pesan aja, pesan. Pesan di Al-Abqari aja untuk apa yang cadangan-cadangan itu biar tetap sama. Nah, terus jangan lupa dikasih nama. Iya. Dikasih nama, yang lupa memberi nama itu jadi nanti orang tua datang itu harus siap dengan spidol. Dari rumah lah, dari rumah itu sudah dikasih nama. Kalau Umi, untuk anak Umi itu disulam. Namanya enggak hilang jadinya Umi. Iya, enggak hilang. Kalau spidol itu kadang-kadang sudah hilang nanti dengan proses pencucian itu. Disulam pakai benang, nanti yang baju jubah hitam nanti benangnya putih, biru muda gitu jadi biar kelihatan. Nanti yang putih benangnya merah atau hitam biar kelihatan. Kalau celana dalam mungkin bisa spidol-spidol. Nah, nanti termasuk celana dalam semuanya harus semua ini. Barang santri harus dikasih nama. Bahkan kalau memang jadi double identitas. Dikasih spidol, dikasih benang. Jadi benang ini nih, ini identitas kamu, benang warna ungu ya misalnya. Jadi nanti diikat beberapa kali ini aja. Digunting. Nanti kalau namanya lah, ini anak-anak bisa mengenali dari benang tadi benang. Karena memang nama juga banyaknya sama mungkin Umi ya. Nama banyak yang sama, terus terutama ini untuk beberapa hal yang memang sama seperti spray termasuk bantal, seragam kan ya. Terus kasur juga nanti kan ada proses penjemuran. Itu semuanya harus dikasih nama. Kalau di kamarnya Ute sih semua kasih nama itu ya, di kasurnya udah dikasih nama. Cuman memang kayaknya perlu diarahkan ya santri itu kalau kasih nama itu ya enggak tanggung-tanggung gitu, gede banget. satu spray itu tambah dia semua, abis keren banget. Ya, santri kita itu luar biasa. Jangan, itu merusak. Makanya itu keindahan. Perlu diarahkan sepertinya. Nah, makanya beberapa hal yang bisa dibawa dari rumah itu dikasih nama di rumah. Iya, nanti betul. Kan spray baru datang di sini, baru ini, nanti dikasih nama. Mungkin dibimbing para ustazahnya, atau kalau sempat nanti dibimbing para wali santrinya. Terus apa itu semuanya dikasih nama. Tadi ada yang harus dikoreksi ya tentang ukuran kasur. Ukuran kasur itu adalah panjangnya 190, lebarnya 70 cm, 190 cm, lebarnya 70 cm, tebalnya 16. Nah, Bu Tanti ingatnya 6-nya, 60. Waduh, kasur 60 tinggi banget. 16. Iya. 16 cm saja. Nanti ditulis juga di list bawaan santri mungkin Umi ya. Nanti coba dicek apakah dari tim Al-Abqari juga salah 60 segera dicek lah. Terus tadi juga ada
tentang peniti. Nah ini benar, peniti harus kita bahas sekarang. Bahwa anak-anak itu dilarang membawa peniti jarum pentul, tidak tidak boleh. Tapi kalau jarum jahit boleh. Jarum jahit di tempatnya, kalau Umi memberangkatkan anak mondok itu membawakan benang, minimal ada benang putih, ada benang hitam. Diajarin mungkin ya. Iya. Atau nanti misalkan karena tahu Al-Abqori itu ada warna ijo, baju seragamnya yang ijo ya, yang MA kan ada warna abu-abu, nanti bawakan benang abu-abu atau benang ijo sesuai dengan warna ini, warna anak-anak, baju anak-anak. Nah itu kalau anak-anak lepas kancing itu gak ribut ke orang, apalah yang dibutuhkan untuk jahit, dan anak-anak berarti harus bisa menjahit, sekedar menjahit kancing, nggak perlu ke tukang jahit. Lebay ya. Lebay banget kancing lepas, dibawa ke tukang jahit atau apalagi merepotkan. Sampai nangis-nangis, kirain apa kancingnya. Stres ya, kancingnya lepas itu stres gitu. Nah itu dibawakan, kalau itu boleh mungkin satu atau dua saja, itu boleh disimpan di kotak yang rapi, disimpan di lemari, di tempat yang aman. Nah, adapun jarum pentul itu tidak boleh. Dan karena jarum pentul itu kan biasanya fungsinya untuk mencatut apa itu kerudung ya, dan kerudung yang kita berikan kepada santri itu sudah kerudung instan semua. Kenapa kita pakai kerudung instan? Belajar dari pengalaman kita sendiri di pondok kita, kemudian belajar dari pengalaman orang-orang di pondok orang. Pernah ada jarum ketelan, pernah ada yang ketusuk. Kita juga pernah ada kasus ketusuk ya, ketusuk jarum pentul. Padahal ini sebenarnya sudah dilarang, tapi masih ada. Setelah dilarang, terakhir dilakukan razia dapatnya satu kardus aqua. Ini sebelum pandemi datang lagi. Iya. Ingat banget itu. Itu sampai bingung, ini mau diapain ini jarumnya, sudah sebagian sudah ada yang berkarat. Nah itu kan itu berbahaya ya. Sudah berkarat itu berbahaya. Salah satunya adalah untuk pengen terlihat rapi karena ada penilaian setiap hari. Nah kita betul melakukan penilaian, tapi penilaian itu adalah sesuai dengan SOP kita. Tentu saja SOP itu tidak akan mengarahkan santri itu menuju kebahayaan. SOP-nya rapi tapi dicolok pakai jarum pentul. Nah ini berbahaya, berbahaya untuk anak-anak. Makanya jarum pentul itu nggak boleh, termasuk ya tidak boleh masuk. Nah ini orang tua santri harus kerjasama, tidak boleh dibawa masuk. Nanti aja kak, nanti aku kirimin. Nah di paket lah itu nggak boleh. Itu karena paket juga ya, nanti diperiksa. Cek, semua paket itu akan diperiksa di kantor satpam. Jadi akan dibuka di depan satpam oleh anaknya, sehingga tidak akan masuk barang-barang yang dilarang. Termasuk jarum pentul itu dilarang karena itu membahayakan dan itu tidak dibutuhkan. Jadi kalau misalkan ada yang kelonggaran nih, apa solusinya kalau ada kelonggaran jahit. Kerudung dijahit, makanya bawakan benang putih, bawakan benang hitam, ajari anak itu menjahit. Kalau kegedean kakak giniin ya, kalau kekecilan ya bisa, kalau kekecilan bisa dibuka benangnya, kemudian apa kalau kancing lepas, ajarkan anak kita ini kan kancing, menjahit kancing begitu. Insya Allah. Sepertinya roman-romannya sebentar lagi ya. Itu masuk kalau Umi sudah berbicara tentang ya harus banyak pikir. Ya memang kemarin kita sudah ini mungkin pertengahan Juli ya. Kalau situasi tidak memburuk, pertengahan Juli anak-anak bisa masuk. Alhamdulillah. Nah, cuman kita masih tetap menunggu perkembangan terakhir, tren COVID itu apakah nurun atau naik. Kalau menurun, kita insya Allah lah bisa dengan beberapa perlakuan dan beberapa kepatuhan kita terhadap protokol COVID yang ini, yang telah ditetapkan gitu. Mudah-mudahan tidak inilah. Tidak meleset dan benar-benar berakhir. Ya. Baik, Umi kita mungkin bacakan ini ya. Mungkin di sini ada pertanyaan kali. Kita bacakan yang sudah hadir dari tadi. Ini dari Bapak Abdullah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini Bapak Abdullah ya. Ini dari Bapak Sularso Yusuf. Ummu Safa dan Yasmin Hadiroh. Iya, terima kasih Ummu. Bekasi ya itu. Dari Muhammad Ridho, alhamdulillah Keranggan Bekasi menyimak. Terima kasih.
Ada dari Ibu Susi Sukses. Oh, Ibu Susi Sukses. Assalamualaikum. Maafan Umi, mau nanya anak-anak masuk kembali ke pondok tanggal berapa? Tadi sudah disampaikan Umi ya. Tunggu informasi ya Bu, nanti akan ada aba-aba lah. Kalau ini, kalau misalkan waktunya masuk, jadi kita baru mengelola per ini, per level. Kemarin kita kumpulkan level kelas 7. Karena khusus kelas 7 itu memang ini ada harus ada pertemuan awal, kemudian ada apa memberikan informasi-informasi. Banyak yang bertanya terkait apa yang harus disiapkan. Makanya kita duluan kemarin kita Zoom meeting dengan orang tua kelas 7. Nah yang lain-lainnya nanti menyusul. Karena ini sedang masa rehat. Anak-anak masa ini kan libur sekarang ya. Nanti akan ada pemberitahuan. Tidak akan besok masuk. Yang jauh kasihan, yang harus booking tiket. Nah kita juga termasuk memantau perjalanan lintas bandara ini sudah dibuka atau belum gitu. Nanti kira-kira kalau yang dekat sudah bisa masuk yang lintas bandara bagaimana itu sudah kita pikirkan insyaallah. Kita mengambil langkah-langkah yang memang tidak memadorotkan santri juga tidak merugikan santri. Ya minimal lah ini kan situasi pandemi tidak bisa berjalan ideal sebagaimana biasanya akan tapi ya jangan sampai rugi gitu. Tetap stay tune ya, tunggu info. Next dari Ibu Yanti Ilham, alhamdulillah Jakarta hadir menyimak. Terima kasih Ibu Yanti. Ada dari Ibu Silah, alhamdulillah Subang hadir menyimak. Terima kasih. Ada dari Ibu Asih Umu Alimah, alhamdulillah Bintara menyimak. Terima kasih. Ada dari Ibu Nisa Hayrun Nisa, assalamualaikum Umu Jihan. Pemujihan hadiroh calon santri Al-Abqori. Iya, terima kasih. Ada dari Ibu Siska Nora, wali santri baru dari Bogor. Iya, terima kasih. Salam kenal. Ada dari Umu Rushitoh. Makassar. Rushitoh. Iya, Makassar hadir. Terima kasih dari Makassar. Ada dari Murniati Zulfa dari Klaten hadir untuk menyimak. Terima kasih. Ada dari Ibu Bapak Aziz Aznaf. Menyimak. Ada dari Ustazah Laila Hikari, barakallah semoga bisa menjadi wasilah Abqori bebas kutu rambut dan skabies. Amin, terima kasih Ustazah. Ada dari Ibu Sari Anum, Medan menyimak. Terima kasih. Ada dari The Fourth Angels. Madura menyimak. Terima kasih Madura. Ada dari Ibu Syari Fadilah. Alhamdulillah Kalideres hadir. Ya, terminal Kalideres itu ya. Dekat terminal. dari Ibu Sari Anum. Cuma enggak kebayang untuk siswa ikhwan, bisakah serapi itu? Bisa ya, kalau diajari dari rumah. Ya, memang semuanya harus diajari. Tutorial tadi itu bukan untuk akhwat aja ya, untuk semua santri mahadalam. Bagus ya kalau ikhwan, Umi juga sama nih, pesimis. Jadi harus ekstra ya, selain saya di ikhwan. Kalau seperti itu, luar biasa. Tapi kita harus punya cita-cita lah. Nah, cita-cita kita itu kita akan upayakan diwujudkan dengan latihan-latihan kita. Saya ini jagoannya 3 ya sama juga. Artinya gini, kadang-kadang misalkan begini. Umi mereka lagi duduk nih di tempat tidur. So, Umi masuk. Jadi si tempat tidur itu keriput karena tahu kita itu akan bawel soal spray. Ketika kita masuk, dia narik-narik ujung ujung ininya, ujung spraynya gitu loh. sudah mau karena kita agak bawel gitu. Agak sebenarnya Umi enggak banyak omong. Iya. Apa itu cuman ya anak-anak kadang-kadang dengan dilirik aja anak-anakmu udah takut. Paham ya maksudnya. Baru dilirik nggak perlu ngomong udah takut. Nah gitu. Tapi kalau kita punya cita-cita anak-anak rapi insya Allah bisa. Memang ya makanya nih yang punya anak laki-laki. Nah ini satu versi ya, satu sudut pandang orang tua wali santri yang pesimis kayaknya, bahagia sekali kalau bisa
seperti itu berarti kan apa ya, satu cita-cita yang membumbung tinggi untuk anak laki-laki. Tapi kan ada orang tua yang apa itu yang memang menuntut harus begitu. Nah, ini kenapa sih, ada apa ini dalam alamku, kenapa kok kamarnya begini-begini. Nah, berarti dia punya cita-cita serapi itu seperti di rumah sakit. Rumah sakit siapa yang merapikan? Ini suster, perawat kan. Hotel siapa yang merapikan? Harus rapi hotel. Tapi anak-anak tidak dibekali dengan skill yang sama, minimal serapi di rumah. Kalau hotel kan ya apa, housekeepingnya juga sudah dilatih dengan banyak pelatihan gitu kan. Minimal serapi di rumah itu ada, udah ajaib lah untuk kamar anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan, Oma melihat ini mungkin lebih optimis. Tapi kayaknya ya, sebenarnya ya laki-laki juga harus. Kita harus optimis, wali santri di rumah optimis, kita para guru juga optimis. Kita siapkan sistem itu agar mudah, agar mudah. Jadi dari rumah itu berarti sudah ada ini, harus ada pembekalan. Dari rumah ada pembekalan bagaimana cara menarik seperti ini. Motorik kasar laki-laki itu beda. Tarik di ujung sana, masuk. Tarik lagi di ujung sini, keluar. Gitu kan? Abi itu begitu. Laki-laki kan ada Abi tuh ngintip. Abi begitu. Entar kalau daripada Abi hanya ini, yang mendingan sama Umi, udah sama Umi aja. Kadang-kadang itu bisa dibayangkan kalau Umi sakit, kalau Umi yang sakit, kalau Abi yang sakit ya kita yang merawat. Kalau Umi yang sakit, harapannya kayaknya orang itu jadi apa ya? Jadi terapi juga ya, melihat kamar rapi. Di rumah sakit kan begitu, makanya dirapikan. Nah, kita juga sama. Cuma kalau yang merapikan itu Abi, nanti ditarik, oh keriput. Nah, itu harus dilatih. Iya, harus dilatih. Kayaknya tadi Ustazah Tanti yang lebih paham ya. Karena Ustazah Tanti di bagian Ikhwan tinggalnya. Iya. Insya Allah ini kita upayakan. Kita upayakan. Karena besar harapannya. Jadi ya, Umi Sari Anum, insya Allah kita optimis semuanya. Umi itu kalau berapi-rapi ya, memang Umi aja kok anak-anak yang laki-laki itu. Misalkan begini, ya memang tidak ini ya, dia megang ini, dia megang, kalau Umi bekerja sama-sama anak-anak, pegang pel, Umi pegang sapu. Sambil memberikan instruksi kan, Umi nyapu. Coba dikasih itu gitu. Nanti ini mereka kan tenaganya sebenarnya lebih kuat. Tenaganya lebih kuat dalam menekan kain pel itu bisa lebih bersih gitu. Dalam merapihkan tempat tidur juga. Coba ditarik ini bisa itu. Jadi kita sebanyak mungkin membersamai anak-anak jagoan-jagoan kita di rumah. Nah, satu persoalannya adalah motorik kasar mereka. Motorik mereka masih kasar. Gitu, coba dites siapa yang paling cepat masukkan benang ke jarum. Pasti mereka lama karena motoriknya kasar gitu. Nah, itu kan butuh kelembutan. Anak perempuan saja banyak yang tidak bisa masukin, apalagi anak laki-laki. Nah, kalau sudah bisa masukin benang ke jarum, itu motoriknya sudah sangat halus. Nah, tidak akan ada masalah dalam merapihkan spray gitu. Termasuk gerakan mereka juga ketika di tempat, dia duduk nih di tempat tidur, ketika motoriknya tidak terlalu kasar, itu tidak akan membuat kasur itu keriput. Itu mungkin yang menyebabkan kenapa anak laki-laki ada yang minta ganti kasur setiap tahun. Heran juga anak laki, anak perempuan itu 6 tahun enggak turun sedikit aja. Sampai kemarin Ustazah Daniah itu bilang, saya sudah 8 tahun pakainya dan masih bagus gitu. Nah, tapi anak laki-laki itu ada yang 1 tahun, 2 tahun, masuk ke tahun ketiga, minta ganti. Nanti 2 tahun lagi minta ganti. Karena tadi, ternyata pas dilihat memang beda, kondisinya beda. Keriput gimana? Karena motorik mereka itu kasar gitu. Ya, berarti memang harus perlu dipahami juga ya, Umi. Baik, lanjut lagi komen-komenannya. Ada dari Ibu Syarifah Dila, jazakillah khair Umi dan Ustazah, tambah lagi ilmunya, insya Allah bermanfaat, amin. Ada dari Ibu Putia Paula, Palembang hadir. Ada dari Muhammad, Bapak Muhammad, alhamdulillah, Keranggan, Bekasi hadir. Ya itu tadi yang tadi ya. Ada dari Ibu Sari Anum, iya Mi,
pesimis, tapi insya Allah bisa. Nah itu semangat. Allahu Akbar. Cukup ya? Ya itu tadi kita sudah 1 jam lebih, 1 menit berapa detik? 33 detik. Mungkin ada ini kali ya Umi ya, ada harapan Umi mungkin. Apa-apa closing statement lah untuk masalah Putu dan ya, mudah-mudahan ini puas Bu Tanti, puas ya insya Allah. Foto ada ya, foto ya operator? Foto, kita juga sempat foto barang-barang santri pemirsa Akuri TV. Mana yang boleh dibawa dan mana yang tidak boleh dibawa? Barang-barang atau nanti episode yang lain aja lah. Kalau barang-barang karena memang itu harus khusus ya. Apa ya ini terkait ya, dengan ini terkait dengan kutu rambut ini sudah 2 episode dan Skabies ini kalau Umi sih merasa puas kalau apa yang kita bicarakan selama 2 episode ini apa itu diikuti apa itu dari sisi pencegahannya kemarin berarti krimbatnya dilaksanakan ini harus kita tanya nih harusnya sudah krimbat belum ini anak-anaknya. Nah, Umi juga belum ngecek karena kita lagi apa ya apa rapat sekali agenda ngecor. Seperti hari ini kita ngecor jadi kalau apa tukang dibantu para ustadz ini ngecor. Nah, ibu-ibunya juga ikut repot menyediakan konsumsi, menyemangati. Ayo, ayo. mereka itu seru loh. Makanya Umi, apa rugi kalau Umi enggak bisa hadir itu. Sambil mereka apa semangat sekali ya beramal jariah. beramal jariah dalam pembangunan ini. Nah, ini agak rapat dalam 1 minggu bisa apa berapa kali begitu kita kerja bakti. Nah, tidak sempat Umi nanyain ke para pembimbing ini apakah sudah ada eksekusi daripada orang tua, tapi tidak apa-apa, nanti sambil jalan ya. Sambil jalan sebagai informasi awal memang dari dinas sendiri dari dinas kependidikan dari pemerintah lah dari orang pihak yang berwenang memang sudah mengizinkan kalender itu seperti biasa kan tetapi untuk offline untuk tatap muka itu memang masih tidak boleh untuk yang sekolah biasa pengecualian untuk pondok secara umum seperti itu. Nah ini makanya kita sedang mempertimbangkan saran-saran ahli bagaimana kalau dari pemerintah juga seperti itu apakah kemudian protokol COVID-nya bisa dijaga atau tidak. Nah, ini sedang terus dilakukan pengkajian tapi ada tanda-tanda bahwa kita akan masuk ke pondok. Nah, makanya mulailah diatasi yang namanya kutu rambut semua berarti ibunya juga harus ikut, para umi harus ikut, adik-adiknya yang perempuan juga harus ikut, anak calon santri juga harus ikut yang perempuan ya. Kalau ada anak laki-laki yang rambutnya jabrik juga harus ikut. Nah, kebetulan kalau anak-anak umi potong pendek jadi mudah sekali mengatasinya gitu. Nah itu ini sudah mulai ada tanda-tandanya mulai dieksekusi. Nanti insya Allah sambil membahas tema-tema yang lain masih banyak yang harus kita bicarakan di dalam sesi Rabu sore ini. Nanti kita akan melakukan evaluasi sudah ini belum sudah ada boleh laporan di sini sebagai menyapa sebagai satu sapaan kepada kita. Iya. Bapak Abdullah yang konsisten dengan hebring jasa. Oh, saya sudah ini. Kami sudah krimbat dengan lemon dan kayu putih. Nah, boleh sambil laporan seperti itu. Itu mungkin kalau Umi sih insya Allah sudah cukup puas memberikan edukasi, informasi. Bu Tanti juga sudah cukup puas ya. Terima kasih sudah membuat video tutorial. Ini kedua artis Al Abu Khori ya. Kayaknya kedepannya Umi bikin-bikin lagi. Iya boleh. Banyak sekali yang bisa kita lakukan ya, bisa kita lakukan untuk melakukan edukasi. Mumpung mereka itu di rumah. Bil khusus memang untuk santri selama mereka di rumah. Nanti mungkin kalau santri sudah masuk itu langsung mungkin ini Rabu sore ini diganti lagi acaranya diganti bukan tema like santrian karena sudah ada tatap muka jadi
tinggal mengumpulkan di masjid ya sudah selesai gitu. Mungkin itu ya. Saja. Terima kasih. Oh, jazakallahu khairan katsiran. Umi Abi sampai kok Abi sih Umi sama. Karena emang Umi itu pasangannya Abi. Iya, gitu. Ya, itu tadi yang bisa kami bahas. Mohon doanya lah untuk Abi. Abi lagi sedang kurang sehat. Oh iya, sehat. Betul. Biasa berarti mohon doanya untuk Abi. Abi Yasin ya, beliau sedang sakit dari kemarin Umi ya. Cuman beliau sehat, walaupun sakit tetap semangat. Tetap datang ke tempat ngecor gitu. Mohon doakan beliau sehat. Mudah-mudahan baik-baik saja. Baru mau dibawa ke rumah sakit, mudah-mudahan baik-baik saja. Udah ya Umi ya? Ya. Terima kasih, mudah-mudahan video kali ini atau live streaming kali ini, episode terakhir tentang SKBS dan Kutu bisa difahami dan dipraktekkan langsung di rumah sehingga di pondok itu anak-anak sudah bersih, sudah rapi dan siap mengikuti pelajaran pesantren Mahdlatul Qori dengan baik dan benar dan semangat. Itu dari kami, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana Udrah Nurul Afia, juga Umi Ustazah Santi, mohon pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.